mendidik kita. Ramai yang tak mau ambil tahu. Maka dia sekadar menjadi orang yang puasa tapi dengan yang makruh, yang bahkan yang haram pun ramai orang terlibat. Tak mau tutup aurat lagi, duduk. Dia nak puasa lah. Dia tak peduli apa. Yang penting aku tak makan. Tapi aurat tidak dijaga, percakapan tidak dijaga, pandangan tidak dijaga. Maka Islam datang membawa pakej yang lengkap, yang wajib, sunat, makruh, halal, haram, mubah. Ini semua disertakan sekali dalam bidang ilmu. Maka untuk bercakap yang wajib ni tak lama pun. Sebab dalam Quran pun, hukum dalam Quran 1/5. Dalam Quran ni 1/5 hukum. Bukan banyak pun. Hak lain tu cerita, yang lain tu apa, nasihat, bab akhlak, bab hukum halal haram wajib ibadah tak banyak. Bahkan bukan semua surah ada hukum. Banyak surah yang turun di Mekah. Dan surah-surah yang turun di Mekah tak ada hukum kecuali dalam bab akidah sahaja. Maka tentulah yang katanya ilmu itu indah bila kita memahami konsep Islam itu secara syumul. Sebab itu apabila masyarakat dia hanya melihat ilmu tu hanyalah untuk dia solat, hanyalah bila dia nak pergi haji kena mengaji bab haji, hanyalah bila nak bayar zakat dia pergi tanya kawan dia zakat ni lagu mana, luar daripada konteks dia solat, dia pergi haji, dia bayar zakat, dia tak membawa imej Islam. Dia tak bawa imej Islam. Dia hidup pada cara dia nak hidup. Maka lalu dia berpakaian. Lepas kadang ada orang balik haji pun dia nak pakai dogai apa tu kak. Wah, dia pergi haji lah. Waktu haji tu dia kena tutup aurat elok. Tapi bila balik dia dogai balik. Dia buka balik tudung dia. Sebab apa? Dia hanya nak hidup dalam suasana ibadah yang khusus. Walhal kita ni sebagai hamba Allah, sebagai seorang Muslim, setiap saat kita adalah ibadah. Setiap saat yang berlalu dalam hidup kita adalah ibadah. Karena itu ilmu harus diperhalusi, dikaji, dipelajari secara sempurna. Bila orang masuk politik contohnya, dia jangan ingat politik itu hanya mengurus pada kadar yang orang suka. Orang suka apa lah ni, dia pun kena buat macam orang suka. Okey, bidang dia, dia jaga kementerian apa? Kementerian sukan. Dia kena jaga sukan dia bagi maju eh. Tapi bab sukan tu, atlet nak telanjang ke, atlet tak boleh puasa ke, tengah-tengah puasa ni duk pergi main melompat lapar semua, dia peduli apa? Tengok kita Liga Super, Liga Perdana, tengah bulan puasa duk main. Kata ni kalau hangpa berhenti saat sebulan, awak hangpa tak ada hari lain dah kah? Tanya hangpa. Raya dia pun boleh cuti lama tuan-tuan. Puasa dia pun tak mau cuti. Tu kata orang hak tak suka puasa ni, dia pun gila raya tu cuba. Kan? Lepas tu tengah Ramadan buka lagu raya dah, cemui lah puasa. Tengok ada orang main bola hari raya. Raya 10 pun tak ada lagi. Ni malam terakhir, malam ada bola. Malam ni ada bola Jumaat. Malam kemarin ada bola. Pas terawih di mana kemarin? Kemarin dulu di tu. Di Nibung Tebai. Kat kedai makan tu ada bola. Kata sampai tak terah nak jaga sukan. Tak terah tu kata politik atau bidang pentadbiran. Dia bukan hanya kena fikir apa yang memajukan bidang dia, tapi apa yang mengikat bidang dia dengan agama. Main bola walau mereka tangguh lepas insya', ada yang tangguh lewat lagi daripada terawih. Orang yang masuk tu tak mayang lah terawih. Dia pergi awal. Pemain pun duk kena warmak lah apa semua dan terawih tak mana. Cukup lolak. Siapa pun tak kata apa. Kadang orang ada kuasa agama pun lah, bagilah sikit nasihat. Habaklah sah, setiap ketua-ketua negeri ni semua jadi pengurus apa ataupun pengurusi bola sepak negeri. Menteri besar dia akan pegang pengurusi bola sepak negeri dia. Mufti ada tolong cerita sah, kata ni Datuk Seri.
Tak usah main bola kot, bulan puasa. Awak main tak ada hari lain dah ke? Kan nak habis tahun lagi, baru bulan tujuh. Nak ada lima, enam bulan lagi lah. Bola kalau tak main jadi apa? Ekonomi merdum. Tak ada lah. Aku kata, bila tak ikat dengan agama, dia fikir apa aku nak buat? Memang tiket nak tingkatkan macam mana, nak dapat duit juga di sebalik itu. Subhanallah. Orang yang jaga Kementerian Kebudayaan, apa yang dia kena buat dengan budaya? Dia bukan sekadar mempersembahkan inilah budaya orang Melayu. Bila kita tekad mempertahankan Melayu itu Islam, Islam itu Melayu, sampai kata sebut Melayu Islam lah, walau tak senonoh. Walau ni hidung ada subang, telinga ada subang, Melayu atau Islam. Tapi bila mai tang adat Melayu, canggah dengan Islam cukup banyak. Hal-hal nikah kahwin, hal-hal nyanyi, tari-tarian, cara pakaian tradisional orang Islam, hak perempuan terutamanya yang cekok pinggang rapat, yang pakai kain terbelah. Ini banyak digaya kan, tambah kat anak raya ni, keluar je apa. Bahkan ada orang yang otak dia saya tak tahulah waras ke tak waras, dia boleh timbulkan isu pula budaya Arab menyerang Melayu sehingga akhirnya terhakis budaya Melayu. Orang perempuan tak mau pakai lagi dah baju kurung, nak pakai jubah aja. Kau tengok tuan-tuan, dia berfikir aku mana. Orang lelaki pun tak mau pakai teluk belanga dah, tak baju Melayu dah, nak pakai jubah aja. Kau tengok orang tak ada akal fikir lagu mana. Dia rasa itu budaya Arab. Walhal pakaian yang menjaga aurat itulah pakaian Islam. Kalau baju kurung boleh tutup aurat pun okey. Longgakkan sikit, labuhkan sikit, tangan cekok bagi elok. Kalau tak cekok nanti angkat tangan turun nampak lengan. Itu bukan pakaian Islam. Kita jangan terikat dengan Melayu, dengan bangsa. Terikat dengan agama. Kalau kita kata Melayu tu Islam, maka jangan Islam kena ikut Melayu, Melayu tu kena ikut Islam. Ini tak, kita tonyoh biar Islam tu ikut Melayu. Tonyoh kan? Baru ni kami buka puasa dekat Park Avenue. Dah rewet tu duk tahu dah Park Avenue ni, tahu saya lah. Tapi buat macam mana, tak apa, orang sungguh-sungguh nak niat pun baik, nak jamu, nak tahfiz makan semua. Makan tu belum tu baca doa panjang lah, sedap lah. Lepas tu makan sikit tamar, kuih, pih mayang, balik mai, baru nak hentam, dia naik menyanyi. Kugiran tu kuih ada tang tu, ada pentas tu kuih. Cuma lain sikit pakai tudung lah, lelaki pakai songkok, penyanyi perempuan pakai tudung. Daripada awal sampai habis lagu raya. 10 tak akhir tak masuk pergi di debuh dah. Selamat hai. Hak duk depan tu ngangor tau, mayang maghrib, mayang dak tau. Dah dia dah masuk dah alam raya, dia cemuih dah dengan puasa ni. Tuan-tuan nak kata apa tu? Adakah itu budaya Melayu? Kalau benar dia budaya Melayu, ya budaya yang cukup lolak, cukup teruk. Kalau nak pertahan budaya Melayu macam tu, habis. Tak jadi orang Melayu tak apa. Tapi kena jadi orang Islam. Allah tak tanya awak hang bukan Melayu. Tapi Allah akan tanya awak. Awak hang tak tunduk sebagai Muslim kepada Allah. Allah tak tanya bangsa apa kamu, budaya kamu awak tak pegang. Allah tanya apa yang Islam suruh kamu tak buat. Tuan dan puan dirahmati Allah. Baik itu mengaji jangan hanya terhad pada yang wajibnya. Kalau orang kita semua reti lah suruh semayang, walau dia tak semayang, dia reti semayang. Dia kata semayang, syik-syik pergi mengaji buat semayang juga. Dia kata tak, banyak lagi bab ni dalam duk baca hadis dengan mereka. Tadi mewai nak habis kitab hadis ni, ada 700 hadis, tapi baru sampai 200 lebih. Hadis yang dipendekkan, maknanya dipecah-pecahkan untuk mudah hafal. Masya Allah, macam-macam kita jumpa. Ini hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Sahih Bukhari Muslim tu dia bagi pendek-pendek hadis, himpun dalam kitab kecil ni. Bila kita baca hadis, kita jumpa kesemulan Islam tu. Sampai benda-benda yang kecil pun dicerita, benda yang besar pun dicerita, benda yang kadang kita tak bayang pun ada dalam agama kita, yang kita tak peduli. Dan ada benda yang tiap-tiap hari kita buat, tapi kita tak sangka dia daripada agama. Maka kita buat dia pada kadar kebiasaan kita, tak jadi dia sebagai di antara perkara agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu ambillah peluang. Hari ini pun kita tengok majlis ilmu ni cukup meriah lah. Masjid kita sendiri pun dia besar lah, bina naik kan, kira jerawat ustaz pun nampak lah tu, buah muka tu. Gambar tu syak clear kan. Masya-Allah, pelbagai tajuk apa ataupun bidang ilmu yang diajar. Mailah kita mengaji, moga-moga kalau kita mati dalam keadaan kita suka mengaji ni, mati syahid. Nabi kata man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa keluar menuntut ilmu, pi mengaji, pi dengar kuliah, dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia balik ke rumah. وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ رَوَهُ التِّرْمِذِي. Siapa yang mengaji, menuntut ilmu, dia keluar pergi mengaji itu, penyebab kepada dosa dia terhapus. Setiap malam kita main dengar kuliah, dosa kita habis. Kita main, Allah bersih dosa kita, balik Allah bersih dosa kita. Masya Allah, peluang untuk kita buat baik cukup terbuka hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma kita ni mau dengan tak mau je lah. Moga-moga kehebatan Ramadan yang masih berbaki ni, terutamanya di 10 terakhir ini, kita rebut dengan baik, pelbanyakkan jenis ibadah. Moga-moga Allah terima, kalau tak semua sebahagian tu, daripada kita hanya mengecilkan skop ibadah. Mana tahu kok hak sikit tu Allah tak terima, tak ada alin dah Allah nak terima. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله بطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي هم الله سكليان bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan perintah Allah menjauhkan diri daripada larangan dan tegahannya dan bertaubat memohon ampun jika ada yang tertinggal dan terlanggar daripada arahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga benarlah kita tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa yang mati juga kelak dalam keadaan penuh dengan ketakwaan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, teringat saya sebelum Ramadan
saya juga datang berkhutbah di sini dengan tajuk kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimana kita nak sambut Ramadan? Rupanya masa begitu cepat berlalu sehingga saya dijemput lagi untuk Jumaat terakhir Ramadan. Maka tentulah hari ini kita akan bercakap kaifa nuwaddi'u Ramadan, bagaimana kita nak meninggalkan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alangkah sebelum datang Ramadan kita ucap kepadanya ahlan wa ahlan wa ahlan, selamat datang, selamat datang dan selamat datang. Namun hari ini kita berkata kepada Ramadan, mahlan ya Ramadan, tarafaq bina. Tunggu sebentar wahai Ramadan, tunggu sebentar, kasihilah kami, mazalatil qulubu qasiyah, hati kami masih keras, masih belum terdidik dengan apa yang ada di dalammu. Wa mazalatil arwahu atsha, jiwa kami masih kehausan, kelaparan hidayah, masih belum terbentuk peribadi kami. Walau ibadah yang ada di dalammu adalah ibadah yang paling berat, tidak makan dan tidak minum adalah merupakan di antara cara yang paling berkesan untuk menekan nafsu yang buas. Namun kelihatan 11 bulan nafsu itu terbiasa dengan kebuasannya, maka bila dia lapar pun, bila tuan umpunya nafsu lapar pun, nafsu itu masih menuntut untuk menjadi buas. Alangkah kita begitu rapuhnya pegangan kita, begitu jauhnya kita dengan Allah, sehingga kelalaian masih wujud dalam kehidupan kita walau sedang menjadi tetamu Ramadan, tetamu Allah yang paling hebat, dikurniakan ibadah yang bukan mata-mata berpuasa tapi segala yang tercakup di dalamnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah dengan kesempatan yang begitu genting, masa yang begitu singkat, tak lama dah sampai hari Khamis depan, ada 6 hari lagi, nampak hari ini 7 hari habis dah Ramadan. Sama ada Allah muliakan kita semula dengan bertemu dengannya ataupun tidak sempat bertemu dengannya, semoga Allah merahmati kita. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, haruslah pertama sekali apabila Ramadan sedang meninggalkan kita, naghtanimu kulla thawanihi wa nurafiqu. Kita kena ambil setiap detik dan saat yang ada dalam Ramadan dan kita kena berkawan rapat dengan dia. Jangan biar sedetik pun berlalu tanpa kita berada dalam keadaan beribadah. Biarlah kalau rehat kita pun rehat yang ibadah, tidur kita pun tidur yang berbentuk ibadah. Dan letihkanlah diri kita demi untuk mencapai satu maqam yang cukup tinggi, kedudukan yang hebat, dapat menjadi tetamu Allah yang diberi ganjaran selama 80 tahun lebih, lebih baik daripada 1000 bulan. Alangkah kalau kita kata ada orang nak sumbang seorang 20 ringgit, tempat dia sekian-sekian, jam sekian-sekian, maka ramai yang bersusah payah, berpusu-pusu hanya untuk mendapatkan 20 ringgit, 50, 500 ringgit bonus yang dijanjikan. Namun ia kekal kecil, tetapi nafsu kita menganggap besar. Allah cerita lama dah dalam Quran. Bahkan Nabi tunjuk kepada kita 10 terakhir, tak pernah Nabi SAW mensia-siakan detik-detiknya dengan kelebihan ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan, dengan pengampunan yang diberikan secara total oleh Allah kepada kita, dengan segala permintaan yang mana kata Allah dalam hadis Qudsi, sal tu'tah, mintalah kamu akan diberikan. Namun kelihatan orang yang rindu kepada Lailatul Qadar itu sedikit, yang mencarinya boleh dibilang, yang bersusah payah untuknya tidak ada, hampir kehilangan mereka itu. Mereka sudah berpenat lelah untuk mencari pakaian mereka, meronda siang malam di bazar raya ni, sopongan tak pernah beli baju,
Beli dah, balik duduk bilik, rasa hak ni pakai raya pertama, lepas tu takkan nak pakai pula raya kedua, turun bijari pula. Subhanallah. Sedang ia terbeban dengan ekonominya, keletihan dengan kesesakannya, pelbagai ragam lagi. Tapi Allah janji yang lebih baik, Allah janji yang lebih elok. Mana Allah tanya, hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Mana orang nak minta ampun ni, aku nak ampun dosa dia. Hal min taibin fa atubullah. Mana orang yang bertaubat, aku nak terima taubatnya. Hal min sa'ilin fa'atih. Mana orang yang meminta, aku nak bagi apa yang dia minta. Namun Allah tidak bertemu kecuali sedikit sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kena ambil peluang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu senantiasa rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah, sembahlah Tuhan kamu, dan buatlah apa jua jenis kebaikan. Moga-moga kamu berjaya. Masa yang sedang terhidang, yang tidak banyak ini, maka buatlah baik. Tuan-tuan, bagaimana kalau kita terjaga lewat ketika waktu sahur? Apa yang kita buat? Boleh kita termenung dekat kerusi meja makan kita? Boleh kita buat ralik nak tunggu tandas lagi? Tak. Waktu tu hilang dah mengantuk. Yang kita nak, kita nak makan. Kita hidang pada cara yang kita dan. Kita akan ambil setiap masa yang ada. Sehingga kalau orang Melayu, adat kita imsak ni, kira sopangan masuk subuh dah, dia langgar juga insya imsak. Kerana apa? Dia nak makan supaya ada kekuatan. Demikianlah apabila kita sedang berada di saat yang genting, masa sedang berlalu dengan pantas, biarlah kita mengikori rapat masa Ramadan itu. Jangan biar dia terlepas jauh daripada cengkaman kita. Jangan biar dia pergi jauh daripada kemampuan kita untuk mengejarnya semula. Adakah bacaan Quran kita sudah banyak? Adakah zikrullah kita tak boleh nak bilang kerana terlalu banyak? Adakah solat sunat kita benar-benar diterima oleh Allah? Mayang tarawih ni betul-betul dalam keadaan seronok, khusyuk, rasa puas. Bukan mata-mata datang lalu ikut apa yang imam buat kemudian kita balik. Bahkan ada yang tersungkur di tengah jalan, ada yang tersungkur di pintu syurga, tak ada nak langkah masuk. Malam ke-10 dia berhenti dah mayang tarawih. Malam ke-15 lagi jauh dari tarawih. Malam-malam Lailatul Qadar ni lagi tak nampak batang hidung kat masjid. Alangkah lekehnya kita. Setiap hari kita boleh makan dengan kenyang, boleh minum sampai puas, Allah bagi. Tak pernah lagi Allah sekat kita sampai buka puasa, tak ada apa nak makan. Tapi kita sudah kenduk daripada tunduk kepada Allah. Kita dah kuih berundur dah. Bagaimana jika Allah segera membalas pengunduran kita daripada menyembahnya dengan menarik nikmat makan kita? Agak-agak apa yang kita nak tebus nikmat makan dan minum dengan sedap? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi pertama sekali, bila kita sedang puasa nak habis dah, kena rebut peluang. Tinggailah budaya orang Melayu yang bila bulan puasa dia baca Quran, mai dekat raya dia menyanyi menari. Ini budaya cukup loklah. Ini budaya Hindu, bukan budaya Melayu. Ini budaya Buddha, budaya agama lain, bukan budaya Melayu. Amat jelik apabila di bulan puasa, sama ada kerajaan ataupun rakyat biasa, masing-masing sibuk dengan majlis tadarus, tilawah, khatam Quran, sumbangan anak yatim. Tapi hampir berpenghujung Ramadan, lahirlah hiburan-hiburan yang cukup teruk, yang mereka sangka tak apa. Keluar lagu-lagu raya yang tak ada pasal.
keluar artis yang menghiburkan kita, tak ada sebab. Lalu bertukar Tuhan apa yang kita sembah pula selepas Ramadan. Tuhan kita banyak kan ni. Yang hari tu Tuhan seronok dengan baca Quran. Hari ni mai Tuhan yang seronok pula dengan menyanyi, dengan menari, dengan pakai terdedah campur hang aku. Pelik-pelik. Ini bukan budaya orang Melayu. Kalau Melayu itu Islam, tinggallah budaya lok-lok karut ni. Tak tahu sejak saya sedak, tuan-tuan pun sedak dalam dunia ni, bila habis je Ramadan, nilai-nilai Ramadan itu sirna. Yang ada adalah kegilaan menyambut hari raya yang dalam Islam sehari je. Tapi dia punya sambut sopongan setahun raya dia. Dia punya siap sopongan tak pernah mati dia nanti. Dia punya perhabis duit seolah-olah dia sedang berhadapan dengan satu hari yang lebih mulia daripada hari-hari Ramadan yang berlalu. Alangkah singkatnya pahaman kita, jahilnya kita tentang agama, sehingga kita merubah hari-hari yang besar ini kepada hari-hari yang melakukan maksiat dan melanggar arahan Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, waf'alil khaira mahma istasghartahu fa innaka la tadri ayyu 'amalin yudkhiluka al-jannah. Buatlah baik walaupun kamu rasa baik itu perkara baik yang kamu nak buat tu kecil, kerana kamu tidak tahu amalan apakah yang mungkin memasukkan kamu ke dalam syurga. Pelbagaikanlah jenis amalan. Daripada banyak masa kita, kita habiskan di rumah, main sat masjid. Tambah kita tahu dah kan, Zuhur masuk okey 1:26 lebih kurang, main lawai, main yang Jumaat. Hari lain kita tak ada nak main pun. 10 terakhir duduklah sat dalam masjid, lama sikit pada hari yang lain. Kerana ibadah i'tikaf sangat dituntut dan digalakkan pada hari-hari terakhir Ramadan. Kalau duduk tang lain pun tak ada apa yang kita dapat, tapi semata-mata duduk dalam masjid, tidur pun tak apa, kita mendapat pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita tahu Ramadan nak habis dah, kita kena banyak istighfar. Perbanyakkan lagi istighfar. Demi Allah, ini bulan pengampunan. Janji Allah terhadap orang yang meminta ampun. Dan juga Nabi SAW menyatakan ini bulan pengampunan. Amat malang seorang hamba Allah dapat Ramadan tapi Allah tak ampun dosa dia, kerana dia masih keras hati dia. Dia masih nak buat benda lok-lok dia. Dia masih nak seronok dengan kelalaian dia. Lalu dia tidak memohon, tidak diampunkan oleh Allah. Kata Allah, kata Nabi, raghima anfu 'abdin adraka ramadan fa lam yughfar lah. Amat malang dan celakalah bagi seseorang hamba yang bila masuk bulan Ramadan tapi Allah tak ampun dosa dia kerana dia tak meminta ampun. Mohonlah ampun, kita ni dosa banyak. Kalaulah suatu hari Allah turunkan malaikat tunjukkan kepada kita apa yang telah kita buat, perasaan yang baik itu sikit, yang buruk itu banyak. Yang baik pun tak tahulah, dengan kita tak ikhlasnya, dengan tak apa betul buat, dengan sikit. Ya Rab, semoga Allah ampunkan dosa kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah mencari pengampunan Allah. Bukalah mulut mohon, ya Rab, ighfirli, ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ketika kita sedang menghadap juadah puasa kita, mohon ampun dengan Allah. Setelah kita kekenyangan, mohon ampun dengan Allah. Di tengah kegelapan malam, bangun tuan-tuan, bangun dan bangun, mohonlah ampun. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang hebat ialah di waktu hujung malam mereka bangun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya kesalahan kita. Mata kita yang liar walau perut kita kelaparan, masih melihat kepada aurat pendedahan yang berlaku. Telinga kita masih liar walaupun perut kita lapar. Terkadang seronok dan syok bila dengar lagu-lagu muzik yang dipasang. Mulut kita terkadang terlajak bercakap walaupun tidak basah dengan minuman dan makanan.
melanggar kehormatan orang lain, membongkar kaiban orang lain, hati kita, tentulah apa sahaja yang melintas di hadapan mata hati kita akan menafsirkannya, lalu ditafsirkan yang bukan-bukan, dipikir, disangka yang tidak baik. Inilah kesalahan yang paling banyak yang dibuat oleh umat akhir zaman. Maka bila kita sedar kita salah banyak, tentulah kena minta maaf banyak-banyak. Muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, bila kita duduk di hujung Ramadan, kena kelihatan apa perubahan yang berlaku pada diri kita. Setelah 22, 23 Ramadan dah berlalu, 23 hari dah berlalu, adakah yang berubah itu hanyalah berat badan kita? Daripada 50 turun 45 kilo. Apa yang berubah? Adakah waktu makan semata-mata? Daripada tengah hari kita piawai sebelum subuh, daripada tengah malam kita awai sikit, awai malam. Apa yang berubah sepanjang kita duduk di bulan Ramadan? Tentulah kita nak perubahan di segi banyak buat ibadah. Di segi suka mengunjungi rumah Allah, alhamdulillah bulan puasa memang sinonim dengan orang suka main masjid. Tapi jangan perubahan itu berlaku sebentar. Jangan ditinggalkan masjid pada hari perayaan. Mai hari raya kosong, sunyi pula masjid. Bukan raya pertama aja, terandah sampai hujung, sampai Ramadan tahun depan pula baru nak ziarah pula. Ini bukan perubahan, ini terkejut. Siapa orang diubah ke jabatan yang lain, maka dia baru nak serasi dengan jabatan tu. Dia bukan ada perubahan apa, dia baru nak mula serasi je. Lepas tu tak apa lah, dia jadi orang lain pula lepas tu. Masuk lambat, keluar awal, makan sampai 2-3 jam. Perubahan harus berlaku pada segi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati Allah, kata Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah sebuah kaum atau seseorang daripada baik kepada buruk, daripada buruk kepada baik, kecuali orang itu yang nak ubah keadaan dia. Ada yang duk elok dah, kata mai raya jadi tak senonoh. Ada yang alhamdulillah tak apa nak betul, tapi bila mai Ramadan dia jadi elok habis sampai Ramadan. Maka kuasa merubah itu adalah di tangan kita. Hanya kita perlukan petunjuk yang lebih daripada Allah. Kena mengadu lebih kepada Allah, kena mohon lebih hidayah Allah, kena minta taufik supaya perubahan kita benar-benar berlaku dengan baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama dalam menukilkan tentang kehairanan mereka terhadap orang yang berada dalam kebaikan, berada dalam keyakinan terhadap sesuatu perkara, namun dia masih lalai dan masih bermain. Kata mereka, ajibtu liman ayqana bil mauti yal'ab. Aku heran tengok orang yang yakin dia akan mati, tapi dia duk main juga. Dia duk ghalib. Siapa pun kalau tanya, hang akan mati tak? Mati. Tapi aurat dia tak mau tutup juga. Hak main judi, main judi juga. Hak tak senonoh, tak senonoh juga. Ajibtu liman ayqana bil mauti wa huwa yal'ab. Aku hairan melihat orang yang yakin dengan kematian tapi masih bermain-main. Ajibtu liman ayqana bi rahmatillah yahrub. Aku hairan dengan orang yang yakin dengan rahmat Allah tapi dia lari daripada Allah. Dia yakin bahawa Allah Maha Penyayang, Allah mengasihani dia, tapi dia lebih mencari manusia daripada Allah. Dia lebih bersandar kepada kekuatan diri dia berbanding dengan bertawakal kepada Allah. Dia duk rasa otak dia lah yang duk retiak macam-macam, lalu tidak meminta, mengadu dan memohon daripada Allah. Dia lari meninggalkan sebab-sebab yang boleh mendatangkan rahmat Allah kepadanya, hingga akhirnya Allah biarkan dirinya dengan kepayahan yang diusahakan tanpa kejayaan yang begitu memberansangkan. Wa ajibtu liman ayqana bi ni'matihi yatakabbar. Dan aku heran
melihat orang yang yakin bahawa nikmat tu Allah bagi tapi dia sombong. Dia kedekut. Dia rasa hak ni lah titik peluh aku. Inilah yang aku usaha. Lalu kekayaannya dijadikan sebagai bahan kesombongan. Jawatannya yang boleh menghasilkan kekayaan dijadikan sebagai batu loncatan untuk rasuah dan sebagainya. Lalu kata-katanya yang didengar dikeluarkan arahan untuk menindas, menzalimi dan menekan orang-orang lain. Hairan, kata para ulama, orang yang yakin bahawa nikmat tu Allah bagi ke dia, tapi dia sombong bila dia dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajibtu, ajibtu, thumma ajibtu. Aku hairan sungguh dan cukup menghairankan. Adakah mereka ini mampu bertuhankan selain daripada Allah? Tidak sama sekali. Yang terakhir, yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila nak habis puasa ni, kita kena ihsan kepada diri kita. Kita kena kasihkan diri kita. Maksud mengasihi diri kita bukan dengan banyak berehat, banyak bersantai, relax, tak mau berat dengan ibadah, tak. Orang yang kesiankan diri dia, dia akan letihkan diri dia dengan banyak beribadah. Yang letih kita ni tak tahu mana pun. Letih puasa, letih mayang, letih zikir ni tak tahu mana pun. Berbanding letih kita main bola. Ada orang dah cemuih dah dengan tarawih, pimpin futsal tengah malam. Tak mau tarawih dah, kami nak main bola. Main bola lagi teruk daripada mayang, tapi dia main. Tengok Liga Super, Liga Perdana, duk jalan bulan puasa. Bila mayang tarawih tak tahulah, mungkin waktu tahajud lah kot. Harap-harap. Boleh buat satu yang lebih besar, tak mendatangkan keuntungan. Tapi dalam bab ibadah dia nak santai, dia kata relax, sorok kalut. Orang yang kasih kepada diri dia ialah orang yang ligat melakukan ibadah. Kasihilah diri kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan meletihkan diri kita kerana Allah, dengan meletihkan diri kita kerana syurga Allah. Itu sangat berbaloi daripada kita letih kerana hal-hal yang remeh. Boleh meronda sehari cari baju raya, letih, penat, senak, perut-perut. Tapi baju tu siapa pun tak puji kita bila kita pakai. Siapa pun tak tanya made in mana baju hang ni, tak ada. Siapa mereka passion dia, tak ada orang tanya pun. Tapi hak tu kita pulun. Sedang Allah sangat memandang dengan pandangan rahmatnya jika kita bersusah payah kerananya. Sehingga Nabi sebut, orang yang datang ke masjid, setiap langkah dia, Allah angkat dosa dia, hapus dosa dia, Allah angkat darjat dia. Kenapa? Ada keletihan di sebalik dia datang ke masjid. Dia boleh je dengan azan takbir di rumah, sah je solat dia. Tapi dia nak letih lebih sikit, dia keluar start motor ke, naik gerek ke, jalan kaki ke, atau naik kereta. Ada keletihan tambahan yang memberi tambahan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita dengar satu tempat tu, tambah bulan puasa ni ada satu kedai makan jauh sana, Gurun ke mana lah, noh, di Singkiak, orang nak makan rojak ya, sampai kena batuk. Tanya main mana lho ustaz, main mana Penang, main mana Ipoh, nak main makan rojak sepiring je. Bukan tak boleh makan, sila. Saya nak gambarkan betapa yang kita suka kita akan buat. Tapi kenapa yang Allah suka kita memberi pelbagai alasan? Alangkah kita tidak mensyukuri nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selamat meneruskan ibadah puasa. Kekalkanlah diri dalam keadaan yang cergas sebagai pejuang di jalan Allah untuk menuntut hak kita yang terlebih mulia di sisi Allah. Dan setelah itu, sambutlah kemenangan dengan mengagungkan Allah, bertakbir mengikut cara dan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Bukan hari raya itu hari yang terkeluar daripada agama. Tak pernah satu detik kecuali kita diikat dengan agama, termasuklah hari raya. Hari raya adalah hari ibadah. Kenapa negara kita sangat sinonim dengan maksiat, kelalaian, benda merapu, filem yang ditayangkan, seloka, lawak jenaka, lawak bodoh dengan artis-artis yang menghakis nilai-nilai Islam yang terdapat dalam negara dan masyarakat kita.
barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين أعداءك أعداء الدين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتضرعنا وتخشعنا واستغفارنا وتوبتنا وإنفاقنا وقراءتنا وتلاوتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم اهد سلطاننا السلطان عبد الحليم معظم شه ابن المرحوم السلطان بدليشه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا يرحمني ويرحمكم الله. Lurus dan rapatkan saf, moga solat kita menjadi lebih sempurna insya-Allah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وذرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها السلام عليك اللهم صل كما صليت على بارك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله